Cek kondisi fisik Realme 5. Bagian bawahnya masih mulus, kinis-kinis. Bagian samping kiri, tombol volume dan SIM card. Bagian atas mulus, bagian samping kanan tombol power, bagian belakang masih mulus banget ya, cuman ada bercak-bercak fingerprint. Biar aman. Oke, sekarang cek LCD dan tes LCD. Nggak ada sih itu, nggak ada sama sekali clean. Sekarang untuk tes foto. Portrait. Video, night mode, untuk settingan more-nya ada time lapse, ultra makro, semuanya normal. Time lapse terus ultra makro,
Ultra makro. Lalu untuk slow motion expert, ada settingan ISO nya lengkap, lalu untuk panorama oke, terus untuk touch screen atau anu untuk touch screen untuk in writing. Oke. Verification. Touch screen auto test. Yes. Semuanya masih oke. Pokoknya ini semuanya masih sip. Ada masalah, belum pernah dipakai garansinya, belum pernah diuprek-uprek, masih oke semuanya. Kondisi fisik juga 98% nih. Kalau mau layarnya kelihatan bersih, ini kan ada bercak-bercak nih, ada bercak-bercak dari apa tempernya, tempernya diganti aja kan. Ganti yang baru. Mana ini bercak-bercaknya. Nah, tuh ada bercak-bercaknya. Tuh, gede-gede tuh. Ganti yang baru. Nah, tuh. Nah, itu. Ada. Ganti yang baru lagi. Jadi baru lagi kan. Tunggu apa lagi? Ayo, barangnya cuma satu unit ya, soalnya bukan kulaan. Barang pribadi, pemakaian. Pemakaian pribadi, simpenan pribadi. Terus untuk kelengkapannya. Oh iya, kamera selfie belum di. Untuk kamera depan tadi belum. Ini kamera depannya. Hasilnya kamera depan oke. Untuk kelengkapannya ya, ini ada kartu-kartu yang kartu-kartu ini, terus ini casing bawaan, cuman udah butek, terus batok charger asli dan kabel charger asli. Dalaman kotaknya ini
dan nomor IMEI-nya taruh di sini, nomor IMEI dan sebagainya. Oke, itu aja. Oke, sekian dulu tadi, jangan lupa ya, buruan dibelikan, spesial nih, bukan barang kulaan ya, pemakaian pribadi, simpenan pribadi, bekas cewek yang make nih. Thank you.